standar kependudukan, standar jadi SNP itu standar nasional pendidikan, terdiri atas 8 standar. Yang pertama adalah SKL, standar kompetensi lulusan. Yang kedua standar isi. Yang kedua standar isi. Yang ketiga standar proses. Ya, Ibu. Yang keempat standar penilaian. Saya tidak berurutan untuk mengatakan standarnya. Yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam standar sarana prasarana. Yang ketujuh standar pengelolaan, itu manajemen. Sebagian sudah baik. Seandainya teman-teman itu menguasai tentang konsep-konsep ini, itu nyaman. Ya, baik. Ya, yang pertama tentang SKS, standar kompetensi lulusan. Permennya nomor berapa? Nomor 54. Nah, setidaknya kita mengenal dan tahu persis untuk menghafalkan nomornya itu. Kan hanya 4 permen saja. Oke, tahunnya 2013. Ini tentang SKL. Yang kedua tentang standarisi. Itu yang folder yang kedua. Permen standarisi. Ya. Oke, itu nomor 64 yang standarisi. Nanti satu-satu kita kupas. Yang ketiga tentang standar proses. Oke, nomornya adalah nomor berapa? 65. Dan yang keempat standar penilaian. Sebagian sudah baik. Seandainya teman-teman itu menguasai tentang konsep-konsep ini, itu nyaman. Ya, baik. Ya, yang pertama tentang SKS, standar kompetensi lulusan. Permennya nomor berapa? Nomor 54. Nah, setidaknya kita mengenal dan tahu persis untuk menghafalkan nomornya itu. Kan hanya 4 permen saja. Oke, tahunnya 2013. Ini tentang SKL. Yang kedua tentang standarisi. Itu yang folder yang kedua. Permen standarisi. Ya. Oke, itu nomor 64 yang standarisi. Nanti satu-satu kita kupas. Yang ketiga tentang standar proses. Oke, nomornya adalah nomor berapa? 65. Dan yang keempat standar penilaian.